G mayoritas itu sudah kelihatan untuk puranya. Jadi pura tahun 9. Tapi lek masalah pembangunan niku danane saking umat napa saking pemerintah, Pak? Saking Om Swastiastu, selamat datang di channel kami, masih di Jejak New Sahabat. Mudah-mudahan Anda nggak bosan dengan channel kami. Kami selalu meliput perkampungan Hindu, juga pura-pura yang ada di Jawa Timur. Nanti kita akan review untuk pura yang ada di Dusun Tegarjo, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Puranya terhimpit gunung. Ini untuk suasana perkampungannya seperti ini. Ini untuk rumah pengurus BADI Dusun Kaplingan. Rumahnya sudah bagus seperti ini. Coba kita ke atas sana untuk melihat rumah dari pemangku puranya. Ini sudah kelihatan di atas rumahnya, sudah hutan-hutan seperti ini. Kau jas moro, Pak. Gih. Ngapunten, Pak, gih. Namanya sinten, Pak? Kalau Pak Sukri. Pak Sukri, gih. Kau jenengan pemangku ini pura, Pak, gih. Gih. Pura sing tentang garisnya ini, Pak. Gih, pura gila jas moro. Ini kira untuk puranya, Pak, berdirinya sudah lama. Diri pura tahun 95. 95 nggih. Pura, tapi sak dereng ini kan tasik sanggar. Oh, tasik sanggar nggih. Tapi lek masalah pembangunan niku danane saking umat napa saking pemerintah, Pak? Saking umat. Saking umat nggih. Terus bagian sing akhir-akhir ini kan bagi nganu pemerintah niku. Oh, ngoten. Nggih. Tapi lek saking pemerintah napa? Kata napa sedikit, Pak? Nggih. Saking Bimas 50 juta. Ing riyen nggih damel Padma. Padma sana niku. Candi Bentari pun enten nggih. Candi Bentari mendangu niku. Oh, mendangu enten nggih. Rama mameng pas tahun 95 mriki niku damel candi niku. Yen mendangu, Pak, dados pamangku. Kula mendangu kula. Asik Joko. Oh, enten pamangku nggih. Tapi nek niku jumlahe penganutnya berapa, Pak? Umat Hindu 337. Niku satu desa, Pak, nggih. Nggih. Satu desa napa? Dusun. Oh, satu dusun. Dusun tapi meliputi jarak kebun napa nggih? Dan mriki jarak kebun enten bangsal. Enten jarak kebun nggih. Berarti nggih kadang itu masuk. Niki kengen ajenge diantar, Pak. Sinten, Pak Beno? Haji ten pura nggih. Nggih, dusun, Pak, nggih. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang dengan pemangku pura Giri Anjasmoro. Ini untuk rumahnya seperti ini, sudah bagus. Nanti kita akan lihat untuk puranya. Ini puranya di lereng gunung,
biar nggak penasaran, kita langsung menuju ke puranya. Tetap ikuti untuk petualangan kami masih di Jejak New. Ini kita sebelum menuju ke puranya, kita lihat untuk rumah-rumah dari warga Hindu yang ada di lereng Ancas Moro seperti ini sahabat. Ini rumahnya, di atasnya sudah hutan-hutan seperti itu, seperti yang tadi, tapi keindahannya luar biasa sahabat. Ini kampungnya juga tenang damai, ayam tentrem untuk penduduknya. Itu juga kelihatan untuk lereng Ancas Moro. Ini kita sudah dekat dengan puranya. Ini ada tulisan Pura Giri Ancas Moro, Dusun Tegarjo, Desa Anjarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Ini untuk perumahan yang dekat pura seperti ini sahabat. Coba kita ke bawah sana untuk melihat puranya. Ini jalan gang kecil sahabat menuju ke puranya. Ini ada bunga anggrek, cantik sekali untuk bunganya. Ini jalan menuju ke puranya, sudah cor-coran seperti ini, sudah bagus. Ini untuk sayuran di pedesaan seperti ini. Nangka muda, ini banyak banget untuk nangka mudanya. Ini di samping-samping jalan sudah perkebunan seperti ini. Ini untuk sumber ekonomi warga sini sahabat. Ini beternak kambing, jadi warganya makmur-makmur, rumahnya bagus-bagus. Itu sudah kelihatan untuk puranya. Puranya dikelilingi gunung-gunung juga hutan. Ini untuk warga sini sahabat, seperti ini peternak kambing, jadi sumber ekonominya dengan peternak kambing seperti ini. Waduh sih wakil mas yo, titik pira 20 lima. Berarti kene sumber ekonomi ini ngeramut kambing ya mas yo? Kambing gak?
Sampun pun dangu mas, keramat kambing ya. Sampun, sampun. Dasar tahun. Dasar tahun ya. Tapi saya ya, kambingnya tentu ya. Ya, alhamdulillah. Berarti ini rata-rata tiap rumah pasti punya peternakan kambing mas ya? Ya, mayoritas. Mayoritas. Berapa pun mas? Ya. Itu tadi sahabat, untuk warga dusun sini memang benar kalau warga dusun sini sumber ekonominya dengan peternak kambing. Jadi untuk rumahnya juga bagus-bagus. Biar enggak penasaran, coba kita langsung ke sana. Ini untuk nama puranya,